Ada yang tahu nggak kira-kira kita lagi mau syuting di kawasan mana nih teman-teman? Rumahnya luas tanah 480 meter persegi, 16 dikali 30, dengan luas bangunan 400 meter saja sudah punya swimming pool. Yang pasti di area depannya ini ada taman besar sekali ya. Terus teman-teman untuk masuk ke pintu utama sudah dikasih step-step seperti ini. Dan juga sudah ada area carport untuk 2 mobil, masih plus lagi garasi dalam 2 mobil. Jadi bisa 4 mobil, sebenarnya carportnya panjang sih, jadi bisa 4 mobil sebenarnya. Plus lagi garasi 2 mobil, jadi benar-benar bisa muat 6 mobil. Belum masuk teman-teman, aku kasih lihat dulu, ini adalah hasil renovasi dari si pemilik. Jadi aslinya menggunakan keramik kecil-kecil 40-40, sekarang sudah diganti dengan HT ukurannya ini 80-80. Dan kalau dikasih kursi 3 begini teman-teman, ngobrol asik banget. Cocok banget buat kalian yang gak suka terima tamu ke dalam rumah. Yuk, sekarang kita langsung masuk lewat pintu yang sudah dipakein smart door lock system. Oke, kita sudah masuk. Ini adalah area foyer alias tempat untuk terima tamu lagi, teman-teman. Kalau misalnya ada tamu yang lebih dekat ya, misalnya teman gitu ya, bukan orang yang nggak dikenal, kalian bisa terima di sini. Lantainya sudah diganti dengan lantai granit 1x1. Dindingnya semua sudah ada moldingnya, jadi nggak bolosan lagi. Dan menariknya adalah dari area ruang tamu sudah dikasih pintu geser. Sehingga kalau misalnya ada tamu, kalian bisa tutup sebenarnya. Sehingga benar-benar tidak bisa melihat area ruangan di dalam rumah. Ini adalah area ruang keluarganya yang menurut aku benar-benar homey sekali. Selebar rumahnya 16 meter teman-teman ya. Plus masih ada ruangan di belakang sana. Di sini nanti apa yang didapat, semua yang loose product akan dibawa oleh si pemilik. Tapi sudah dikasih high ceiling, rumahnya terang banget karena memang di area belakang dibiarin jadi area void. Di sini sudah ada satu area khusus untuk TV, nanti semua elektroniknya dibawa kecuali lemarinya ya teman-teman, sudah nempel. Plus sudah dikasih drop ceiling, teman-teman bisa lihat. Ini adalah area dapur kering teman-teman. Jadi dapur keringnya unik banget. Ayo, siapa yang pernah lihat kursi model kayak gini? Kagak ada kan? Jadi nanti kursinya nggak termasuk teman-teman. Kalian beli stool lagi ya. Di sini sudah dikasih island nih. Islandnya sudah termasuk. Lalu ini sudah ada kabinet-kabinet lengkap sink. Kecuali elektroniknya aja. Nanti dibawa semua sama si pemilik ya. Termasuk microwave, oven, kulkas. Ini belum include. Di sini ada pintu kamuflase, kalau kita buka langsung masuk ada area dapur basah yang punya tembusan ke garasi. Jadi benar-benar kalau ART mau lewat atau tukang pull bisa lewat sana. Sekarang aku pengen tunjukin ruang makannya memang di area outdoor. Yuk kita ke sana. Ini dia area belakang rumah yang menurut aku homey banget. Kenapa? Karena selebar rumahnya 16 meter, kalian sudah dapetin ruangan terbuka. Di sini teman-teman bisa duduk-duduk santai ya. Jadi nanti memang sofanya nggak termasuk, tapi kalian bisa fungsikan seperti ini. Lanjut di sebelah sana, ini bahkan ada meja makan 6, 4, 10 orang teman-teman ya. Jadi kebayang kalau kalian ganti dengan meja kayu yang panjang banget, ini bakalan bagus banget. Plus dengerin suara air ya dari kolam renang. Dan masih ada satu pintu, itu akses dari dapur basah. Jadi kalau misalnya habis masak atau misalnya lagi mau party persiapannya di sebelah sana, kalian bisa langsung nikmatin makanan di ruangan terbuka. Yuk sekarang kita lanjut lagi, ini ada gazebo teman-teman ya. Nanti kalian bisa pasangin lagi yang mungkin lebih besar size-nya. Lalu di sebelah sini ini udah dikasih rumput-rumput lagi, ada pohon kamboja. Jadi kalau pagi-pagi tuh nuansanya benar-benar asri. Lalu di sini ada kolam renang. Karena lebar rumahnya 16 meter, mungkin ini ada sekitar 12 meter lebarnya. Jadi benar-benar proper sekali untuk ukuran kolam renang. Supaya nggak plain, saran aku teman-teman bisa tambahin lagi di area tembok ya, supaya lebih estetik. Jadi kalau duduk ataupun olahraga itu bakalan semangat teman-teman ya. Di bagian sebelah sana masih ada teras terbuka. Kalau nggak mau dipakai buat duduk-duduk, mungkin bisa dicakepin supaya bisa buat yoga teman-teman ya. Oke, yuk sekarang kita lihat dulu kamar tidur utama karena ada di lantai satu. Teman-teman, yang paling menarik dari rumah ini adalah kamar tidur utamanya ada di lantai satu. Jadi cocok banget buat kalian yang kepengen punya rumah, nggak usah pindah lagi sampai sudah usia senior. Kenapa? Karena semakin senior biasanya semakin capek teman-teman ya kalau naik turun tangga.
Jadi kamarnya di sini, ruang keluarga, masak, makan. Enak banget kan? Yuk kita masuk. Wah, kamar tidur utamanya udah di lantai 1, ukurannya besar, ngadepnya ke pool. Coba enak banget kan teman-teman? Lantainya sudah dikasih lantai parkit supaya nggak dingin di kaki teman-teman ya. Ranjang di sini sudah ukuran 2x2, terus kanan-kiri sudah ada nakas. Ini set semua, nanti kecuali kasur teman-teman ya, ini udah pasti ditinggal. Lalu di sebelah kanan aku aja sudah ada lemari pakaian, juga ada dressing table di sini dengan lampu yang touchscreen dari mirrornya teman-teman. Bener-bener kekinian banget. Jadi kalian tahu dong, umur atau usia furniture-nya aja masih terbilang belum lama. Jadi rumah ini siap banget kalau kalian beli dan langsung mau dihuni. Oke, di sebelah sini adalah tempat untuk TV-nya. Nanti sound system semua dibawa ya oleh si pemilik. Jadi teman-teman bisa beli aja sesuai dengan selera kalian. Yang pasti sudah ada bukaan jendela di belakang sana. Sehingga teman-teman bisa buka di pagi hari karena pasti udaranya enak banget. Lanjut, di sebelah sini masih ada lemari lagi teman-teman. Jadi lemarinya itu cukup banyak. Selain di sebelah sana tadi, di sebelah sini juga masih ada beberapa pintu lemari. Nggak cuma di situ aja. Di sini masih ada area wardrobe lagi. 1, 2, 3, 4 pintu lemari pakaian. Teman-teman ini bisa digeser ya. Dan juga masih ada satu yang dikasih cermin. Ini khusus untuk wastafel. Jadi kalau misalnya cuma buat cuci-cuci tangan, kalian bisa di sini. Cerminnya juga sudah dikasih yang touchscreen, ada lampunya teman-teman. Ini juga nggak dikasih polosan aja, sudah dikasih keramik. Plus kamar mandi dalam. Kamar mandi dalamnya di sini lengkap dengan shower dan juga sudah ada klosetnya. Yuk sekarang aku pengen tunjukin kalian ada ruangan sedikit sebelum kita naik ke lantai 2. Ini dia area small office-nya. Jadi kalian bisa duduk di sini, kerja di sini teman-teman. Udah ada meja seperti ini ya, nanti mesti dikonfirm karena ini nggak nempel teman-teman. Tapi temboknya semua sudah built-in. Walaupun begitu, dari area office, small office kayak gini, teman-teman tetap bisa ngelihat ruang keluarga. Jadi pandangannya tuh ngeplong banget supaya apa? Nggak butek teman-teman kalau kerja ya. Oke, lanjut di belakang sana itu masih ada storage di bawah tangga sama ada satu powder khusus untuk toilet tamu. Sekarang kita naik ke lantai 2, ada 4 kamar tidur. Yuk! Oke, kita sudah sampai di lantai 2, ada 4 kamar tidur anak di sini teman-teman ya. Di seberang aku, kanan-kiri, ini sudah 2 kamar tidur. Lantainya sudah menggunakan HT, ukurannya cukup besar, yang di sini 80x80. Nih, berasa terang banget kan? Kenapa? Karena sudah ada jendela di seberang sana, plus chandelier-nya ada di tengah-tengah sini. Jadi kita bisa ngelihat keseluruhan ruangan dari ruang keluarga di lantai 1 lewat area void ini. Tahu nggak sih teman-teman, kalau area Sutra Jingga ini benar-benar di tengah-tengah. Karena deket banget sama Pasar 8, Alam Sutra, Flavor Bliss, Mall, Rumah Sakit, terus kalau mau ke Jakarta ataupun ke IKEA, benar-benar deket sekali. Yuk sekarang aku tunjukin salah satu kamar tidurnya teman-teman. Jadi ada satu kamar tidur yang punya kamar mandi dalam. Sedangkan yang 3 pakai satu kamar mandi sharing. Nah ini dia kamar tidur anaknya. So, kalau kalian tempatkan ranjang seperti ini, masih muat nakas di kanan kirinya, plus sudah ada bukaan jendela untuk pergi ke area balkon. Jadi menurut aku rumah ini tinggal butuh sedikit touch untuk interior di area lantai 2. Maklum, karena memang nggak pernah dipakai teman-teman, nggak ada yang tinggal di lantai 2 ini ya, jadi butuh touch up sedikit. Lalu untuk kamar mandinya, ini masih simple, sederhana. Di sana sudah ada satu water heater plus shower dan juga sudah ada semua untuk wastafel. Terus juga sudah ada klosetnya. Yang pasti nih, jarak antara kamar ke kamar tuh jauh banget teman-teman ya. Dan untuk kamar mandi anaknya yang satu, ini persis finishingnya seperti kamar mandi dalam tadi. Jadi 4 kamar tidur punya 2 kamar mandi aja. Nah ini salah satu kamar tidur anaknya lagi, tapi karena penuh barang aku nggak shoot sampai detail. Nanti kalau kalian datang ke sini aku tunjukin ruangan per ruangan. Penasaran harganya berapa? Ikutin aku.
kapan lagi bisa punya rumah luasnya 480 meter, lebarnya 16, harganya masih 13,5 miliar nego di kawasan Alam Sutra. Deket banget ya kemana-mana. So, buat teman-teman yang kepengen survei, langsung aja hubungin Devi di bawah ini. Dan follow juga akun Instagram aku serta akun TikTok aku. Karena di sana ada banyak sekali informasi properti lainnya. See you next video!